Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pertemuan kita kali ini, mari sama-sama kita membahas Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua dengan tema Al-Murafiqul Madrasiyah, fasilitas di sekolah. Kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini adalah memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, kata, makna, dan gramatikal dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Murafiqul Madrasiyah yang melibatkan tindak tutur menunjuk fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal, mubtada, ismi syarah, dan khabar yang berbentuk naat atau zarf makan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, setelah siswa mengikuti pembelajaran, diharapkan mampu memahami struktur teks yang berkaitan dengan tema Al-Murafiqul Madrasiyah, mampu menyebutkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah dengan menggunakan bahasa Arab. Baiklah, mari sama-sama kita sebutkan mufradat atau kosakata karena pertemuan kita kali ini menggunakan metode al-istima atau menyimak kemudian menyebutkan kosakata-kosakata yang ada di pertemuan kali ini. Hadza ini laki-laki. Hadhihi ini perempuan. Zalika itu laki-laki. Tilka itu perempuan. Faslun, kelas. Masjidun, masjid. Maidanun, lapangan. Mauqifun, tempat parkir. Madrasatun, sekolahan. Maktabatun, perpustakaan. Qa'atun, aula. Bustanun, taman. Bawabatun, gerbang. Daratun, kantor. Marafikun, fasilitas-fasilitas. Maksofun, kantin. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran ala ihtimamikum. Bila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.